Suatu prestasi yang membanggakan dari Kepolisian Resort Kabupaten Gunung Kidul, Sabtu 26 Juni 2021, yang dimana berhasil menyelenggarakan vaksinasi ke 3.183 orang di Kabupaten Gunung Kidul. Pelaksanaan vaksinasi massal ini dalam rangka HUT Bhayangkara ke-75 tahun. Ke 3.183 orang ini divaksinasi di keempat tempat yang berbeda, di antaranya 1.390 orang di Gor Siono Kapaniwon Playen, 511 orang di Balai Kalurahan Pringombo Kapaniwon Rongkop, 719 orang di Gedung Olahraga Kapaniwon Sabtosari, dan 563 orang di Balai Kalurahan Pilangrejo Kapaniwon Nglipar. Akan tetapi, pelaksanaan kegiatan vaksinasi ke 3.183 orang ini sehari setelah terbit surat edaran larangan kegiatan untuk mengumpulkan kerumunan orang dari tim gugus COVID-19 Kabupaten Gunung Kidul. Imawan Umat Arif mengabarkan dari Kapaniwon Playen Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV.